Okay, so untuk indikator seterusnya adalah ADX. ADX ni maksud dia Average Directional Index. Tak siap-siap. Mari kita check balik. Average Directional Index. Ini adalah ADX. Okay, so ADX ni bukanlah dijadikan sebagai satu signal pembelian. Okay. Tapi lebih kepada kita nak monitor pergerakan counter. Okey, penggunaan ADX ni kalau saya lah, saya guna untuk mengesan permulaan kenaikan. Jadi counter tu kena pilih dulu lah. Nah, so kalau kata kita tengok tiba-tiba counter tu naik. Okey, so kita boleh ambil indikator ADX ini sebagai referral saja, bukan sebagai satu signal pembelian, tapi sebagai satu referral saja. Jadi kita tengok beberapa counter yang baru nak naik. Tapi sekarang ni tak ada contoh counter baru nak naik. Yang dah ada ni counter yang dah naik. So kita tengok beberapa counter. Okey, yang pertama kita tengok counter Kuan. Okey. Okey, counter Kuan ni dikesan permulaan kenaikannya adalah pada inilah. Ini. Okey. So kalau kita nak tahu nak menggunakan ADX ini, okey, so yang pertama sekali kita tengok pada volume dulu. Okey, so kita tengok ada perbezaan volume. Jadi counter ni pula dia datang daripada bawah. Dia bukan datang daripada atas lah. Dia bukan datang daripada atas, tiba-tiba naik dah. Okey. So dia datang volume, dia datang daripada bawah, tiba-tiba tak ada dalam keadaan tak ada volume, tiba-tiba ada volume dekat sini. Volume ni banyak ah, beza dah. Sebelum ni transaction hanya 410,000 saja. Tiba-tiba next day yang naik itu sehingga 222 juta. Jadi banyaklah, daripada belas-belas ribu ringgit tiba-tiba jadi puluh juta. So perbezaan volume yang banyak. Jadi bila berlaku satu kenaikan yang banyak dekat sini. Ini kita baca yang hari pertama kedua kenaikan. Jadi bila kita nampak kenaikan yang begitu punya banyak dekat sini sehingga 200%. Kadang-kadang orang dah takut dah nak beli counter macam ni, naik 200% macam ni kan. Tengok-tengok naik 200%. Jadi orang takut nak buat pembelian. Okey. Sebenarnya bukan tujuan saya untuk nak bagi anda berani buat pembelian, just nak buat satu referral. Okey. Kita nak tengok kenaikan ini adakah lama ataupun sekejap. Boleh refer kepada ADX. Okey, cara penggunaan ADX ni dia ada 3 line, biru, hijau dan merah. Dia ada 3 line ni saja, biru, hijau dan merah. Pastikan waktu kenaikan ini indikator ADX ini dalam kedudukan biru di atas, hijau di tengah, merah di bawah. Okey, pastikan. Kemudian satu lagi tips yang saya boleh kongsikan kepada anda, waktu kenaikan ini, okey, waktu kenaikan itu volume berada sekitar ADX ini waktu dia naik itu berada sekitar ataupun lebih daripada 50%. Ni persen kat tepi ni. Nampak? Kalau saya tekan ni nampak ada persen bergerak tu. Okey, waktu kenaikan tu lebih kurang 85%. ADX biru ini touch sehingga 85%. Jadi dia lebih daripada 50%. Nah, bila dia lebih daripada 50%, insyaAllah kebiasaannya dia akan naik dalam tempoh yang agak lama lah. Dan result dia pun anda boleh tengok. Okey, so kita tak jangka kita nak beli pada next day dan hold sehingga 200%, tu dah lah. Tapi nak bagi tahu kata insyaAllah kenaikan dia tu lama. Okey, kenaikan dia tu lama, bukan sekejap-sekejap punya kenaikan. Jadi ADX ini susunan dia mesti biru di atas, hijau di tengah, merah di bawah. Pada ketika candle pertama naik itu, kita tengok paras ADX biru itu adakah melebihi 50%? Kalau lebih 50%, cantik. Okey, so yang pertama anda kenali dulu kedudukan dia, biru di atas, hijau di tengah dan merah di bawah. Ni kedudukan lah, paras kedudukan dia bersilang-silang ni. Lepas pada tu tak apalah, tak payah tengok dah lah. Just nak tengok di permulaan kenaikan saja. Kemudian kita tengok counter Acres. Okey, yang mana permulaan kenaikan kita kesan pada dekat sini ni. Ni permulaan kenaikan. Jadi kita tengok waktu dia mula naik tu, candle pertama itu macam mana? Yang pertama dia biar dia datang daripada bawah, bukan datang daripada atas. Dua kali dah saya cakap, datang daripada bawah. Biar dia sideways, tiba-tiba dia naik. Bukan datang daripada atas, turun dia naik. Itu payah sikit lah. Itu susah sikit nak naik. Okey. Jadi waktu ni kalau kita tengok first candle kenaikan ni, kita tengok keadaan biru belum memotong lagi. So tengok esoknya. Esoknya baru potong.
Okey, so baru tengok yang hari kedua itu. Jadi bila dia dah potong kedudukan biru di atas, hijau di tengah, merah di bawah. Tengok pada ketika tu, biru tu lebih ada 50%. So kalau dekat sini kita tengok level waktu kenaikan pada hari kedua itu adalah lebih kurang 58%. Jadi bila dia naik lebih daripada 50%, cantik ya. Maknanya kenaikan tu mungkin lama. Saya cakap mungkin lama lah, bukan confirm lama. Okey, kemungkinan kenaikan itu lama. Lama tu makna berbulan-bulan lah dia naik, bukan naik seketika saja. Okey, boleh lah. Itu penggunaan ADX. Ya. Kita tengok contoh yang lebih lama lagi. Contoh macam contoh Priva. Saya tak boleh tunjuk contoh yang sekarang. Sebab apa saya kata tak boleh tunjuk yang sekarang? Sebab tak ada lagi counter yang berlaku sekarang. Melainkan yang hampir-hampir, insyaAllah ada. Saya akan tunjukkan nanti. Okey. So, waktu dia naik ini, inilah naik. Sebelum ni memang sideways. Nah, Priva ni sebelum-sebelum ni memang sideways. Tiba-tiba kenaikan dekat sini. Kenaikan banyak 30% dan biru pada ketika kenaikan itu adalah melebihi 50%. Even hari tu tak lebih, hari tu lebih kurang ngam-ngam sekalipun. Okey. Next day tu dia lebih daripada 50%. So, insyaAllah. Kenaikan itu lama. So, means lama tu lama jugalah. 2 bulan lah kenaikan. 2 bulan, 3 bulan jugalah kenaikan dia tu. Itu maksud dia lama. Dan yang terbaru counter, kalau kita dapat tengok counter PCCS. Yang ni dia tak apa menarik sangat lah. Sebab apa? Kalau kita based on volume. Okay, memang ada perubahan volume dekat situ. Cumanya waktu perubahan volume ni, dia datang daripada atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Dia bukan datang daripada bawah. Kalau dia datang daripada bawah, cantik. Okay, tapi nak beritahu waktu permulaan volume itu. Okay, dekat sini. Hari pertama, baru potong. Hari kedua naik, belum lebih 50%. Hari ketiga naik, baru dia lebih 50%. Itu pun ngam-ngam 53%. So, insyaAllah kita nantikan apa berlaku dengan counter ni. Setakat lah dia, sideways lah nampak tak? Bila naik tu tak banyak. Okey, hari pertama baru cross, hari kedua naik sikit, hari ketiga baru dia naik melebihi 50%. Itu pun ngam-ngam 50%, lebih sikit sahaja. So, dia tak apa cantik sekarang ni. Dengan keadaan market lah, tak apa cantik sekarang ni. Okey. So, untuk ADX ni, penerangan tak banyak pun. Yang penting anda faham penggunaan dulu. Jangan tanya lah nah. Bukan saya tak bagi tanya. Jangan terlalu kaji dalam-dalam. Biru ni apa, hijau ni apa, merah ni apa. Ni waktu dia bersilang ni macam mana. Waktu tak bersilang macam mana. Just faham penggunaan dia dulu. Okay, maksudnya penggunaan dia untuk apa? Untuk mengesan permulaan kenaikan. In case anda jumpa satu counter naik banyak. Back to basic balik. Nah, contoh. Katakan hari ni tiba-tiba anda jumpa satu kaunter ni naik banyak. Sebelum ni tak ada apa. Okey, sebelum ni tak ada apa pun. Tiba-tiba naik banyak. Dah 2 hari dah kesan. Boleh refer ADX. Itu maksudnya. Katalah kaunter baru macam ni. Okey, katakan dulu tak ada apa kaunter ni. Okey, dengan volume tak ada. Sideways, tiba-tiba naik banyak satu hari. Okey, kalau jumpa, just inform kat saya. Pun tak apa. Jangan makan sorang-sorang. Beritahu kat saya sama. Kadang-kadang saya pun tak nampak. Jadi, boleh kita study sama-sama. Tengok, confirm balik. Okay, ADX ni adakah melepasi syarat? Jadi, kalau melepasi syarat, kita faham lah. Sama ada next day tu berlaku box trading ke? Ataupun dia naik terus ke? Ataupun nak guna MACD ke dan sebagainya? Terpulang. Dia banyak teknik pembelian. Yang penting ADX ni bukanlah biru ni duduk 80-50% kat atas je terus beli. Tak. Hanya sebagai rujukan saja, referral saja. Kita nak combine teknik ni. Maknanya kita nak beli ni. Okey, tapi tak berani lagi sekarang ni. Just nak tengok adakah counter ni nak naik lama ataupun sekejap. Kita boleh tengok ADX. Okey. So nak mengesan permulaan kenaikan. So indikator ADX itulah penerangannya. Bukan sebagai satu signal pembelian tapi hanya sebagai rujukan untuk menguatkan lagi. Okey, study kita tu. Nak masuk counter ni, kita nak kaji dah lebih lagi. Ha, boleh tengok ADX. Apa fungsi ADX? Untuk mengesan permulaan kenaikan. Bukan dah naik nak pergi tengok ADX lah. Ini dah naik baru nak tengok ADX. Dah. Untuk apa yang saya kongsikan kepada anda, ADX ni function dia untuk permulaan kenaikan. Kalau anda ada belajar dekat tempat lain, contohnya ada kegunaan lain, terpulang. Tapi saya ajak anda untuk kegunaan permulaan kenaikan, nak mengesan permulaan kenaikan. Okey, anda buat nota sendiri lah. So, saya terangkan kepada anda. Untuk indikator ni, saya tak buat nota kepada anda. Just saya terangkan anda kena buat nota. Maknanya, yang pertama sekali, kalau terjumpa counter yang naik banyak, untuk lebih kajian,
untuk rujukan, untuk menguatkan kenyataan lagi, untuk study kaunter tersebut, anda boleh refer ADX. Okey, pastikan kaunter itu datang daripada bawah. Okey, dia sideways, tiba-tiba naik, it's okay. Kalau dia datang daripada atas, turun, naik, itu tak apa menarik. Nah, so itu saja penerangan berkenaan dengan ADX.